Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi para pengguna. Saat ini saya berada di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 10, tepatnya di depan pintu 1 Unhas, dan melaporkan saat ini antrean BBM di SPBU 7490222 Tamalandrea di Kecamatan Tamalandrea, Kota Makassar di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 10. Bisa dilihat sejumlah truk dan bus antri untuk mengisi BBM. Untuk saat ini BBM jenis solar masih tersedia, sepertinya cuma antriannya untuk truk memang sangat panjang. Bisa dilihat antriannya saat ini sejumlah truk dan bus antri BBM. Ada pula di bagian ya baru saja lagi tertambah antrian bus truk. Sejumlah truk ekspedisi rata-rata antri untuk mengisi BBM di tempat ini. Untuk antrian roda 4 di tempat ini justru tak ada terjadi untuk kendaraan yang akan mengisi BBM jenis Pertalite, begitupun dengan roda 2 yang mengisi Pertalex maupun Pertamax, tidak ada terlihat antrian panjang. Memang hanya truk yang dan kendaraan roda 4 yang menggunakan BBM jenis solar yang antri panjang di tempat saya berdiri di SPBU Tamalandrea. Ya, untuk diketahui para tribuners bahwa saat ini memang sepertinya terjadi kelangkaan BBM di beberapa SPBU di Kota Makassar karena antrian untuk mengambil BBM cukup panjang, ditambah lagi beberapa BBM sering kosong, stoknya kosong, kendaraan biasanya antri cukup panjang baik itu roda 2 maupun roda 4, dan saat ini untuk pengisian BBM solar di SPBU Tamalandrea kembali juga cukup panjang. Untungnya antrian ini belum sampai mengular ke badan jalan, masih berada di pekarangan, sekitar pekarangan SPBU Tamalandrea. Ya, antrean terus bergerak. Hmm.